Ivan Gunawan marah, Ayu Ting Ting ketangkap basah teror mantan pacarnya. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Kekesalan Ivan Gunawan pada Ayu Ting Ting tak tergambarkan. Bagaimana tidak, Ayu Ting Ting tertangkap basah meneror mantan Ivan Gunawan, Rosa. Parahnya lagi, Rosa sendiri yang mengadukan ulah Ayu Ting Ting ini pada Ivan Gunawan. Melihat tingkah Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan sampai makan hati. Usut punya usut, hal yang dirongrong Ayu Ting Ting pada Rosa rupanya kenalan pria. Ya, Ayu Ting Ting desak Rosa untuk mengenalkannya pada rekan kerja pria sang penyanyi. Diketahui, Rosa adalah salah satu penyanyi Indonesia yang bergabung dengan agensi ternama Korea Selatan, SM Entertainment. SM Entertainment sendiri adalah agensi yang menaungi grup idol kenamaan seperti Super Junior, NCT, SHINee hingga SNSD. Sejak bergabung ke SM Entertainment, Rosa memang akrab dengan grup idol Super Junior yang begitu digemari di tanah air. Penggemar berat Super Junior di Indonesia pun jumlahnya mencapai ratusan ribu orang, termasuk Ayu Ting Ting salah satunya. Tak disangka-sangka, kedekatan Rosa dengan member Super Junior membuat Ayu Ting Ting iri. Diungkap Rosa, Ayu Ting Ting sampai meneror media sosialnya dengan puluhan DM. Dia sampai DM aku sumpah. Dia nge-DM bilang suka sama Hicul anak Super Junior, ungkap Rosa dikutip dari YouTube Ivan Gunawan, tanggal 20 Juli tahun 2021 lalu. Dia DM aku katanya, teh kalau ketemu teman-teman Suju, aku mau ikut. Gak dikenalin gak apa-apa, aku cuma pengen lihat doang. Pokoknya panjang banget dia DM gue, tambahnya. Tidak sekali dua kali Ayu Ting Ting mengirim DM dengan isi yang sama. Sebenarnya, sikap Ayu Ting Ting ini sempat ditegur oleh Ivan Gunawan. Namun teguran Ivan Gunawan diabaikan oleh Ayu Ting Ting. Ivan Gunawan sendiri mengaku kesal tiap kali Ayu Ting Ting membicarakan pria-pria Korsel yang diidolakannya. Sebab, tiap ada kesempatan, Ayu Ting Ting pasti membanding-bandingkan Ivan Gunawan dengan pria-pria Korsel itu. Bahkan sampai menyebut mereka dengan sebutan pacar. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.